Oh, beli basikal dapat ni free. Oh, okey. Tapi basikal saya mana ada tempat nak pasang botol kes, nak letak botol air. Macam mana nak buat? Hai, Assalamualaikum dan salam VR Cyclist. Bertemu lagi dengan saya Hafiz dalam VSC review kali ini. Okey. Dalam video kali ini, saya nak berkongsi dan juga menyelesaikan masalah korang yang ada basikal, basikal lipat ke, basikal touring ke, basikal gravel, tapi tempat untuk letak botol kes ni tak ada. Macam mana nak buat? Mesti korang bila kayu penat kan, kena nak minum air dahaga. Takkan kita nak minum waktu sebelum kayu dengan minum waktu selepas kayu? Tak sesuai sebenarnya. Air wajib kena bawa. Topik versamount. Topik versamount. Macam mana cara penggunaan dia? Jom kita tengok. Topik versamount. Actually topik, kalau korang yang dah lama main basikal, korang mesti tahulah brand topik ni memang pioneer lah dalam bidang cycling dan macam-macam komponen dan juga part lah. Accessory lah actually. Dia bukan komponen, accessory untuk basikal. Okay. Kalau tengok dekat dalam gambar yang dia bagi ni, basikal ni dia tak ada tapak skru untuk kita pasang botol kes. Okay, tak ada langsung. So that's why dia pakai macam ni. Selalunya macam basikal lipat, basikal-basikal steel yang design memang tak ada tapak tu. So ni adalah advantage lah untuk kita letak benda-benda macam ni. Okay, so tengok kat sini, easy installation with flexible mounting option. Kalau tengok sini, gambar basikal lipat, dia boleh letak dekat handle, handle punya mount. Kalau dekat sini, boleh letak dekat seat post. Dekat sini, boleh letak dekat top tube lah. Tapi kalau macam dalam gambar ni, kalau dekat frame dia ni, rasanya kurang comfortable lah. Sebabnya, dia punya sizing ni tak besar sangat. Okay, kalau tengok kat sini, dia ada optional lah. Untuk kalau kita buat add-on punya mounting untuk tapak, tak semestinya untuk botol cage. Okey, kalau tengok kat sini, Versamount installation, dia punya size 20 to 60 mm, maksudnya 2 cm ke 6 cm dia punya fit untuk routing. Dia tak ada install, tak ada apa nama tu, kita panggil dia punya manual, sebab dia dah ada manual dia dekat belakang ni. Okey, so ini dia punya barang. Oh, tak adalah pendek sangat ataupun nipis sangat, panjang juga sebenarnya dia punya tool yang dia bagi ni. Lengki nombor 4 dan nombor 3. Okey, kat saya ada lengki nombor 4. Kita tarik nombor 4 dulu. Nombor 3. Okay, dah bawa dia keluar. Tapi dulu. Okay, so sekarang kita buka ini untuk dia bagi senang masuk tadi. Sebab tu dia suruh buka dulu yang nombor 4 ni. Yang bagusnya dekat sini dia ada rubber. Rubber punya, bukan rubber full dia. Maksudnya benda ni boleh cabut. Benda boleh cabut ikut korang punya frame, untuk protect korang punya frame daripada calar. Yang ni untuk kita letak botol case. Okay, cara dia tadi, kalau sebagai contoh, korang anggaplah benda ni sebagai korang punya handlebar. Kalau macam ni, handlebar kat tengah ni dia size 31.8. Tadi dia tulis recommended 20 hingga 60 mm. Maksudnya kalau ini 31 mm lah, 10 mm. So korang masukkan dekat sini, kat lubang tengah dia, korang tarik, tarik sampai dekat mana korang punya ni. So dekat sini kalau ada getah tu, korang kena adjust dulu lah getah yang tadi tu, ataupun korang tak pakai lagi, tak pakai dulu kenapa, cabut dulu. Korang masukkan dia punya clamp ni. Okey, tarik sampai habis, sampai korang punya position manalah. Tapi saya rasa untuk handlebar korang sesuai sikit ni, boleh lah, boleh juga.
Okey, dah siap tadi. Korang masukkan yang skru yang kita buka mula tadi, kelingking nombor 4. Korang masukkan dulu sikit-sikit. Ini untuk korang lock benda ni. Okey. Ini untuk kita test je lah. So kalau macam korang dah betul-betul confirm, korang buka balik baru letak rubber ni tadi sebagai protection. So satu lagi sama juga, kita kena buka dia yang nombor 4 dia tadi. So macam ni, ni position dia kalau dekat handle lah. So kalau handle tu straight ataupun tengkuk handle korang tu straight, pasang menegak lah. Untuk korang pasang dekat sini, ok. Tapi dia tak adalah permanent macam mana, cuma korang jangan terlalu ketat sebab nanti korang nak tengok adjust angle dia untuk lubang masuk skru bottle cage kat sini, ok. So pada saya sendiri, bagus benda ni. And then kalau tahu, kebanyakan kalau yang pakai folding bag, takkan kita nak bawa air dekat bag kan, ataupun kita nak minum waktu lepas kayuh dan sebelum kayuh je, kadang-kadang masa nak kita kayuh pun nak minum juga. So kena letaklah benda ni, kena ada benda ni sama ada dekat seat post, dekat handle ataupun dekat frame pun boleh. Sebab pada saya dia bagus sebab benda ni panjang, dia up to 6 cm. So korang boleh ukur, buat ukur fix dia, kira korang punya handle ataupun frame tu berapa ketebalan dia. Ini dia punya ukuran maksimum. Ibaratnya frame tu, contoh kata frame korang tebal macam ni ke kan, tebal macam ni pun boleh pakai. Tapi kalau yang frame yang ngebujur macam ni pun, saya rasa pun boleh. Dia ada max sampai sini. So nak kata terlalu ni pun tak adalah terlalu tu, tapi okey. More to frame yang bulat lah sebenarnya. Sama ada basikal lipat ke, basikal apa yang saja yang tak ada mounting, ataupun korang pakai basikal gravel ke touring, nak pakai extra mounting kan, tak semestinya nak letak bottle cage. Mungkin nak letak toolbox ke apa kan, tool bottle. So ini paling bagus dan dia fleksibel, korang boleh letak kat mana-mana. Dan jangan lupa nanti lepas tu letak balik getah dia supaya korang punya frame ataupun tempat yang korang mount tu tak calar. Okay, itu dia tadi sebuah sedikit info dan juga penerangan mengenai topik bersama. Okey, pada saya benda ni sangat bagus untuk korang, especially korang yang ada basikal lipat, basikal touring, basikal gravel, basikal mountain bike old school dan sebagainya, yang tak ada tempat untuk sangkut bottle cage ni tadi. So benda ni korang kena ada. Dan benda ni pun bagusnya dia bukanlah permanent. So kalau korang pasang kat basikal sekarang, mungkin one day ada hajat nak tukar basikal lain, tapi basikal tu pun tak ada tempat bottle cage, so tak perlu risau. So ada mounting, janganlah korang pergi ke bengkel tebuk skru pula, ok. Jangan buat macam tu, ok. So korang kena dapatkan benda ni untuk selesaikan masalah korang, ok. Seperti biasa, kalau ada sebarang pertanyaan, sebarang pandangan, pendapat dan juga apa-apa sajalah, korang boleh tinggalkan di ruangan komen yang mana korang tengok kat bawah ni, sama ada dekat Facebook kami, di YouTube kami, Instagram dan juga blog kami. Okey, apa-apa boleh komen dekat bawah ni. Dan sehingga bertemu lagi dalam VSC Review akan datang. Bye. Assalamualaikum.